Tuh, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming di sini, channel game kita sehari-harinya. Ya, gimana kabarnya teman-teman di sana? Dan hari ini aku akan main PGR Taiwan dan cek untuk hadiah login karakter player baru itu hadiahnya apa aja ya. Oke, kita mulai dari sini yang paling atas. Ternyata ada lumayan banyak ya. Ini bisa kita klaim langsung. Dan ini untuk para pemain baru lumayan ya. Untuk ngambil karakter, ternyata setelah diklaim masih ada lagi ya. Oke, kita klaim lagi. Set 1 2. Oke ya. Ternyata masih ada lagi ya. Sudah diklaim juga ada lagi. Kita ambil aja. Iya, lumayan. Kemudian kita akan pindah ke tab yang paling bawah. Apakah ada? Nah, di sini masih banyak apa ini? Dapat 2.500 tiket untuk gacha gratis. Ini serumnya banyak banget, dan ini juga masih ada karcis biru, kemudian memori material lainnya juga ya. Ini ada gratis bintang 5 nih. Iya. Oke, kita mau ambil kayaknya sayang nih, tapi kalau nggak diambil buat apa ya? Oke, kita akan ambil semuanya langsung. Ada tombolnya, bisa klaim semua langsung kalau di sini nggak harus satu-satu. 2.500 karcis gacha untuk kelas S ya. Sementara 1.000 gratis untuk yang kelas A, dan berbagai ada serum dan material lainnya. Oke, udah, kita akan cek lagi nanti. Kita kembali ke lobby dan kita cek yang di kaki yang sebelah kiri ada apa itu. Di sini hadiah-hadiah untuk para pemain baru ya, lumayan nih. Kalau ini sih di semua server kayaknya ada ya. Kalau yang ini hampir sama. Ada BC, ada material, ada kog, ada lain-lainnya ya, dengan menyelesaikan misi-misi untuk awal early mission ya. Lumayan ini, kita klaim semuanya nih. Oke, yang bawahnya juga ada nih, kita klaim juga memori-memori bintang 5, lumayan untuk para pemula, para pemain baru yang baru login ya. Dan di sini juga di kaki yang sebelah kanan ada hadiah juga ya. Ini kalau nggak salah di global nggak ada nih kalau yang ini nih. Ini hadiahnya juga lumayan nih. Ada tiket gacha, kemudian material juga di sini ada. Di tab keduanya ada banyak juga lagi ya. Kita ambil satu-satu, tiket gacha, kemudian material, kemudian tiket gacha lagi yang penting ya. Kemudian di sini di tab ketiga masih ada lagi tiket baca ya, meleber ya. Yang sampai banjir, banyak banget ini tiket gachanya ya, bisa ratusan ini. Kemudian di tab selanjutnya apakah masih ada? Masih ada lagi ya. Tiket gacha, kog dan material. Kognya sekali ngasih 50.000, 50.000 lumayan ya. Oke, kemudian di tab selanjutnya, tab terakhir ada apa ini? Kita buka lagi. Iya, tuh 10.000 sama tiket material. Dan terus di bawahnya juga ini, selain itu ada juga hadiahnya memori bintang 5 Einstein, bintang 6 Einstein ya, dan ada S-Rank Selector Taiwan. Nah, ini S-Rank Selectornya nih. Apakah sama atau beda nih S-Rank Selectornya dengan S-Rank Selector Japan atau ini? Ternyata beda. Beda di sini selektornya ya, dengan Japan ataupun global. Di sini yang S-Ranknya benar-benar dioblar. Ada Alpha, ada Veritas, ada Plumo, ada Karanina juga ya. Sampai ada, tapi lihat ada yang lain ya. Kemudian apalagi di sini? Pas terakhirnya kalian di sini juga selain S rank selector ada senjata S rank selector juga nih, bisa dipilih nih. Kalau nanti poinnya sudah mencukupi, S ranknya dapat, senjata S-nya juga dapat. Nah, oke, kita akan cek benar nggak ada nih. Kita lihat ke menu item di sebelah sini. Benar ternyata kan. Di sini ada ya. Yang barusan kita klaim, dan karakter yang kita pilih juga berbeda ya dengan yang di global ya. Jadi segitu aja untuk reviewnya. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe, like, share, and gaul. Bye bye semuanya. Dadah.